Iya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Tamas Campur. Jangan lupa tok-toknya. Ya. Ya oke, kembali lagi bersama saya Adi Tamas Campur, geng. Jadi di agenda sore hari ini ya seperti biasa nyore ya. Sambil saya menjelaskan sesuatu ya, arti dan definisi CJDW. Sejendewe kalau dalam bahasa Jawa itu lain dari yang lain ya, enggak, itu dalam bahasa Indonesia okay. Ya jadi beginilah definisi yang sebenarnya tiger sejendewe. Sejendewe yang lain dari yang lain yang kayak gini. Bodi depan atau tangki dan sayapnya itu pakai tilam, belakangnya pakai slapper dan stop lamp LED punyanya T-Rev tahun 2013 ya. Wah. Ya jadi ya ini untuk sementara lah, untuk sementara dan tidak untuk selamanya, karena body T-Rev yang kemarin baru saya dapat itu lagi tak cat untuk body, terus saya slapper depan itu lagi tak cat di tempatnya Mas Imam Pen, geng, yang biasa buat langganannya Mas Yudhistira dan Mas Mono Mondling itu ngecat motor di situ semua ya. Jadi ya karena dari dulu itu motor saya kalau nggak hitam ya hitam lah, dari dulu tuh motor saya hitam. Terus pernah punya motor biru ini pas tilasnya dulu ya, enggak tilam pas tahun 2015 itu agak bertahan lama warna birunya ya, dan pada akhirnya saya ganti body T-Rev warna hitam itu naun-naunan, geng ya, sampai bosen saya punya motor warna hitam terus gitu loh ya. Jadi untuk kemarin itu tak perbarui waktu ditilas tiger gedang itu tak kasih warna kuning, terus bodi yang kuning tak cat jadi warna hijau. Kemarin udah dapat bodi T-Rev lagi tak cat warna apa ya, nanti lihat saja ya. Jadi sore ini saya dan Mas Yudhistira, nanti kalau Mas Mono Mondling ya katanya mau ikut mau nengokin ke tempat chatnya, ke tempatnya Mas Imam Pen ya. Udah berapa persen sih prosesnya? Ya mungkin udah dicat atau mungkin udah dipoksi atau mungkin udah diamplasi, nggak tahu karena baru masuk sekitaran 2 hari ya. Baru masuk sekitaran 2 hari, geng. Jadi tak tengokin dulu aja prosesnya udah sampai mana ya. Daripada gabut di rumah, geng, mending jalan-jalan ya. Ya kerjaan saya tiap harinya emang kayak gini, Lur. Main terus ya. Berangkat siang pulang malam udah biasa, geng. Ada mobil Foxy, geng. Sinar Jaya ngel-ngeli salib saja. Gas, Lur, mumpung lampu hijau. Ye. Ya ini saya tak melanjutkan perjalanan dulu ya. Karena ini saya sedang melakukan perjalanan menuju ke rumahnya Mas Yudhistira. Tadi OTW dari Purbalingga sekitaran jam 2, geng. Langsung menuju ke goblok, geng, udah nyebrang. Ora ilang-ilang burik. Blok. Mau menuju ke rumahnya Mas Yudhistira dulu. Ngopi-ngopi dulu lah. Nanti ke tempat Mas Imamnya agak-agak sorean sambil nyoret ya. Mas Mono juga mau ikut, katanya mau ikut nyoret ke tempatnya Mas Imam Pain. Wi. Ntar, geng. Tak berhenti di sini dulu bentar. Mau manasin kamera dulu. Tak manasin kamera dulu bentar ya. Manasin kamera dulu karena ini kameranya dari dulu udah lama banget nggak dipakai ya. Kepadangan, tak setting dulu, geng. Iya, oke, geng. Tadi udah tak foto-foto buat thumbnail nanti sih. Thumbnail.
Ini udah dapat hasilnya lumayan ya, mungkin di sini nggak kelihatan hasilnya ya. Tak bikin thumbnail nanti, geng. Ya, jadi tampaknya seperti inilah Tiger CJDW, Daryl CJDW ya. Yang artinya lain dari yang lain. Nah, ini saya lihatnya aja gumun, geng. Bodi depan tanknya itu pakai tiref, bukan tiref, tilam ini, maaf ya. Tilasnya. Bodi tilas dan stop lamp belakang sama selebornya itu pakai punyanya tiref. Untuk part-part yang lain ya masih sama, belum ada yang tak ganti. Ya, sambil nunggu bodi tirefnya jadi, masih dalam proses paint ya, proses dicat itu belum jadi-jadi ya. Ya oke, sabar dulu aja sambil menunggu lah. Ya paling lama ya 1 minggu nek ngecat itu, geng. Nyalin dulu. Wah. Standar kok. Standar konten, geng. Speknya spek konten ya, bukan spek balap. Aduh. Saya lihatnya aja apa lucu ini. Jarang-jarang ada motor kayak gini, geng. Bodi belakang sama depan itu selen ya. Ya, jadi nggak apa-apa buat apa sih icon ya. Icon Tiger CJDW, the real Tiger CJDW ya gini. Lain dari yang lain, geng. Ya nanti kalau bodi tirefnya udah selesai dicat, nanti tak pasang. Ya rencana bodi tilasnya ini mau tak cat lagi, tapi entah, belum tahu mau tak cat warna apa. Ya mbok kalian ada usul request untuk bodi tilasnya si CJDW ini mau dicat warna apa, bisa kalian komentar aja di bawah, monggo. Nanti komentar terbanyak insya Allah nanti tak catkan warna itu ya. Tapi tolong untuk warnanya jangan warna yang aneh-aneh. Nanti kalau ada yang minta warna pink paling banyak, wah angel. Tiger CJDW tak ganti warna pink itu hilang garangnya, geng. Oh, garang dari mana ya. Jadi lucu nanti pak, nanti Tiger CJDW warnanya jadi pink ya, nggak lucu, geng. Ya untuk kalian yang mau request, yang penting requestnya itu masuk akal, nanti tak rembukan dulu sama tukang catnya kalau catnya ada, dan ya rembukan harga tentunya ya. Nanti bakal tak catkan warna itu, geng. Ya kalian yang mau request monggo bisa komentar di kolom komentar ya. Tolong warnanya jangan yang aneh-aneh, geng, jangan yang sulit-sulit. Warna yang gampang-gampang aja, yang catnya itu seminggu jadi, geng, jangan yang sulit-sulit, geng. Alhamdulillah cuacanya sangat mendukung, geng. Wah, terang sore ya. Terang sore kok nggak keluar jalan-jalan dong. Aduh, ya ini bentar lagi sampai di rumahnya Mas Yudhistira Gaber. Lewat sini aja lah. Ayo ke arah Parindi, koy. Ayo koy. Cuacanya panas-panas nggak deli. Banyak tanggul, pemirsa. Loncat. Ya, mbok ada yang kepengin dengar suara Tiger CJDW ini ya. Bentar, ada orang, geng. Cek soundnya kakak. Oke, cek sound Tiger CJDW, geng. Tak player di sini. Di sawah ini kok. Nah, ini yang buat yang kalian mau dengar nih suaranya ya. Bentar, geng, ada bayi, geng. Mbok kaget ya. Bayinya tak suruh lewat dulu. Udah cukup segitu aja ya, panas-panas dimarahin orang nanti. Aduh.
sebenarnya ini mesin belum ketemu, geng. Masih kebesaran kompresi. Mesinnya gedein kompresinya ini, geng. Aduh, ya besok masih butuh finishing lagi. Ya ini untuk sementara buat ATIT dulu enggak apa-apa. Buat ATIT dulu enggak apa-apa, cuma belum boleh buat panjeran gasnya ya, karena ini kompresinya masih gede-gede gila nih, geng. Buat nyantai-nyantai dulu aja. Aduh, aduh. Udah sampai di rumahnya Mas Yudhistira Gaber. Nah, ada tiger nekat, geng. Heh. Hah? Apa iya, bro? Ya ora apa-apa lah, kena lagi anu kok, bro, mulih naik lah. Blok teman kok, bro, tumben, bro. Oh, banter ya. Nyong anu teget, ora banter ya, ora apa-apa lah, wis lah. Utamakan berpet, bro. Sipting berpet disit. Ditarik krik-krik. Ya oke, ngopi-ngopi dulu, geng. Iya oke, geng, karena di tempatnya Mas Yudis ada bayi selayatos banget, geng. Raumum atau sedan dan udah ada si Nekat dan si Megatron di belakang saya, geng, dan ada juga Mas Depol naik jet skinya. OTW selesai aja sekalian nyore ya ke tempatnya Mas Imam Pain. OTW-nya agak kesoren. Udah jam 5 punjul. Bergedel, 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 bergedel. Berpet doang, kenceng lagi ya. Nyore, nyore. Ut. Iya, oke, di depan saya udah ada dua bergetar, geng. Udah ada dua bergetar, Mas Mono dan Mas Yudhistira Gaber. OTW-nya kesoran, kayak tekan kena jambir lagi mengoge. Aduh, 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 aduh. Setet. Rival terberatnya CJDW ya. Ini CJDW masih kalah sama motor-motor di depan ini, geng. Aduh, aduh, aduh. Ha ha.
jalan masih ramai cuy, jangan ugal-ugalan cuy, jangan ugal-ugalan. Iya kok. Mas Jepol naik motor jetskinya geng. Nyoret yang kesoren. Ya oke, perjalanan masih berlanjut menuju ke tempat chat. Masih agak lumayan jauh geng. Ini buru-buru udah kesoren ya, jadi OTW nya agak buru-buru ya. Bergedel. Sore harinya di Banjarnegara emang kayak gini, geng. Orang-orang pada balik kerja ya, jadi rame. Oh, mau lewat sini ternyata. Lewat depan rumahnya Mas Felan AF ini lewat sini ya. Bagus. Dengan catatan kesininya lewatnya itu sore, jangan siang-siang ya. Percuma kalau lewat sini siang-siang, geng. Panas. Ambil kanan, geng. Hayu. Ngelewatin jembatan dulu nih, ngelewatin kali ya. Wah, jalan nih. Woy, ambil kiri ternyata. Jalannya rusak, geng. Apa? Jentenin yang mono. Geng. Lumayan jauh juga ya tempat chatnya ya. Kemarin yang nganterin bodinya Mas Yudi sama Mas Mono, geng. Naik metik ya. Oh, belok maning. Bergedel. Agak melosok ya. Oke, udah sampai. Langsung cek bodinya. Mancing. Oke. Nggih. Mbon telepon mau. Apa? Nungguin Mas Mono Mondling dan Mas Depol carry, geng. Yo, geng, ini udah sampai di tempatnya Mas Imam Pen. Mau lihat-lihat dulu hasil chatnya. Ini hasil chatnya. Ini hasil chatnya di sini ya, Mas. Ya, ngecat tangannya ya, Mas. Ini hasilnya, geng. Sama punya nenek juga. Nah, itu bukan. Itu yang ngecat Mas Eka dulu.
Ini udah sampai di tempatnya Mas Imam Pen, mau lihat-lihat dulu. Nah, ini birunya kayak gini, geng. Ini baru urung teklir ya, Mas. Nanti di sini ada karbonnya. Di sini juga. Ini selebar depannya, geng. Udah dibolong-bolong sama Mas Monomondeleng. Ih, oli domek apa ora sih gue? Ya, ini bareng sama projectnya Mas Evin Dwi Lestari. Evin Dwi Lestari. Evin siapa, Mon? Dwi LS. Itu nanti si Raga Sukma bakalannya jadi Mega Pro Primus, geng. Karena udah ijol-ijolan lah, udah ijol-ijolan dari kemarin. Yang tadinya jadi CB, sekarang jadi Mega Pro Primus. Ini lagi dicat juga. Ini tanknya si CJDW, geng. Buh, birunya biru apa angkot tadi ini ya. Ya, sekali-kali lah ngerasain warna selain warna hitam, geng. Ya, iseng-iseng tak cat warna biru lah. Balik ke warna STNK, geng. Soalnya di STNK dulu warnanya aslinya biru ya. Ya, oke. Sambil ngopi-ngopi dulu, ini udah lihat hasilnya. Besok tinggal finishing ini kayaknya ya. Tinggal karbonnya, karbon sama clear. Ya, oke, geng. Karena ini hari udah malam, udah peteng ya. Kalian udah lihat sendiri ya, waktunya pulang. Ya, jadi sekilas seperti itu dulu aja. Besok tinggal nunggu finishing untuk body set tirefnya si Tiger CJDW, geng. Hah? Panah bae, tot kuntun bae. Aduh, aduh, aduh. Ya, cukup melelahkan hari ini. Ya, enggak apa-apa demi tampilan dan look baru si Tiger CJDW biar enggak bosan ya. Tiger kok dari dulu hitam terus gitu ya. Ya, nyoba tampilan baru aja, geng, jadi warna biru ya. Kembali ke STNK. Oke. Oke, apa nih nyong? Sona kono bera apa? Oh iya, apa kecendak? Oh iya. Ya. Iya, oke, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya, karena ini jalurnya agak serem, jadi tak udahin dulu di sini konten pada hari ini ya. Sampai jumpa di konten saya yang lainnya. Sampai jumpa di konten saya yang berikutnya, geng. Wah, jangan lupa tok-toknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ini agak nanjak dan jalannya rusak-rusak gateli, geng. Waduh. Oke, sampai jumpa di konten saya yang berikutnya, geng. Salam mantul.